Sasara siswa rasa tukar terdengar nafas di selalu di hati sahabat di Instagram. Terima kasih untuk kamu semuanya masih tak mangkal di sini di musik Tavia Nauli ya. Ada trio Erdana Bunga Niholong. Menutup jumpa kita di musik Tavia Nauli, kita bakal jumpa kembali minggu depan waktu dan jam yang sama. Saatnya aku meninggalkan kursi ini, tapi ada orang yang mau menggantikan. Sebelumnya, sebelum dia di sini, kita harus tanya dulu nanti. Iya. Oleh-olehnya apa gitu ya, Bang ya? Apa di oleh-olehnya? Yang jelas di siang hari ini, di sore hari ini ya. Iya, apa di sore ini. Novi bawa apa nih? Oleh-oleh, sebuah inspirasi. Kita tahu apa, bukan promosi ya, Bang, ada Honda ya. Iya. Nah, itu kan Honda penemunya tuh ada Soichiro Honda. Iya. Nah, itu seorang penduduk Jepang ya, yeah. Dan dia punya pepatah, kalau kata dia, kita tuh harus mengangkat layar, sebuah layar dengan tangan kita yang paling kuat. Yeah. Artinya, kita itu harus mengambil peluang yang paling besar ya, atau selalu mengambil peluang dalam hidup kita dengan secepat mungkin yang kita bisa, dengan kemampuan yang kita bisa. Begitu artinya, kalau misalnya kita dikasih peluang, ya kenapa tidak kita harus grab it fast gitu, kita ambil itu segera dan kita lakukan sesuai dengan yang kita mampu, agar hasilnya memuaskan. Begitu. Itu inspirasinya ya. Iya, Bang. Oke, selepas itu bolehlah iya. Nanti dia sahabat Satu FM semuanya, di acara Nongkrong You, Muda Bersikap Dewasa, Dewasa Berjiwa Muda, selama 2 jam sampai informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama ku Novi, dan kita punya tamu ya, Bang ya. Iya, nanti tamunya. Kita tunggu aja siapa tamunya. Benar sekali. Oke, makasih Bang atas waktunya. Oke, terima kasih. Kalau begitu kamu udah boleh gantiin aku di sini. Akhirnya ada inspirasinya. Oke, terima kasih untuk kamu semua. Semuanya buat sahabat di STTP, mohon pamit dari ruang daerah dan semuanya mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirnya kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nikmati suasana hari ini. Bye bye, Horas.